Sebuah mobil pickup terjun ke dalam jurang di Baraya, Tombolopau, Kabupaten Goa pada hari Selasa, 20 Februari tahun 2024. Diketahui, kedalaman jurang tersebut mencapai 30 meter. Dilaporkan bahwa mobil tersebut mengangkut 7 penumpang pada saat kejadian. Dalam insiden tersebut, istri dari sopir mobil tersebut meninggal dunia. Selain itu, beberapa penumpang lainnya juga mengalami luka-luka. Hingga saat ini, kronologi persis kejadian tersebut masih belum diketahui dan sedang dalam penyelidikan lebih lanjut. Kalau kalau nebaran bakal konyol dia.